Seorang ayah di Tangerang, Banten tega membunuh anak kandungnya sendiri lantaran merasa istrinya menelantarkan anaknya setelah keduanya berpisah. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku tidak berniat membunuh anaknya namun ingin mati bersama-sama. Kepolisian Polsek Neglasari menangkap tersangka pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri pada 16 Desember 2019 lalu. Sebelum ditangkap, tersangka telah dirawat selama 1 bulan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akibat menderita luka sayatan di bagian leher karena mencoba bunuh diri. Tidak hanya tersangka, polisi juga membawa istri tersangka yakni ibu kandung korban untuk dimintai keterangan. Saat mencoba memberikan keterangan, ibu korban menangis histeris, tidak menyangka pelaku tega membunuh anak mereka. Kepada penyidik, tersangka Ardiansyah berdalih merasa anaknya ditelantarkan ibunya semenjak memutuskan berpisah karena kerap ditinggal hingga berhari-hari kepada mertuanya. Tetap dia motifnya itu karena dia kesal sama istrinya. Jadi dia bukan niat mau bunuh anaknya, dia mau bunuh diri, mau meninggal bersama-sama. Anaknya dibunuh dulu sama dia, baru dia mau bunuh diri. Saat ini tersangka Ardiansyah masih menjalani pemeriksaan di Polsek Neglasari Kota Tangerang, Banten. Rencananya tersangka akan menjalani rekonstruksi pembunuhan pada hari Senin pekan depan. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan.